Dan Rena masih ingat nggak dulu Rena tuh pernah diculik? Papa loh yang ngelawan penculik-penculik itu. Dan papa yang nolongin Rena. Sayang! Papa! Papa! Sayang sebentar ya! Nino! Tolong ambilin kunci mobil ini dulu! Tangkap! Besok, kalau sampai jawaban Randy sama dia ketiduran, nih, tangan kakak yang bakal bicara sama dia. Enggak, udah dong, enggak. Udah, Kat. Pokoknya besok kamu harus bicara sama Randy, supaya jelas semuanya ya. Biar adil, oke? Saya marah sama papa. Aku takut sama papa, Ma. Papa galak. Papa tuh gak galak tau. Tapi memang salahnya papa tuh nada suaranya seperti itu. Papa juga ngelakuin itu untuk kebaikan Rena loh. Itu kan tajam. Kalau sampai kenapa-napa, nanti papa yang sedih. Papa tuh khawatir banget sama Rena. Takut Rena kenapa-napa. Karena papa tuh sayang banget sama Rena. Bukan karena papa gak suka sama aku. Loh, kok ngomongnya gitu sih? Kata siapa papa gak suka sama Rena? Papa itu udah sayang sama Rena itu. Pas Rena itu masih baik. Pertama kali ketemu sama Rena, papa langsung jatuh cinta. Mau mama ceritain gak? Dulu, pas Rena masih kecil, Rena itu sempet sakit kakinya. Papa sampai ngebut loh ke panti asuhan untuk lindungin Rena. Jagain Rena. Dan Rena masih ingat gak dulu Rena tuh pernah diculik? Papa loh yang ngelawan penculik-penculik itu. Dan papa yang nolongin Rena. Sayang! Papa! Sayang sebentar ya. Nino, tolong ambilin kunci mobil ini dulu. Tangkap. Papa. Dan di saat mama sama Rena kecebur di kolam berenang, papa juga nolongin Rena. Papa itu sayang banget sama Rena. Papa akan ngelakuin apapun untuk Rena. Makanya sayang, jangan berantem lagi sama papa. Besok baikan ya. Irfannya sedang pergi, Pak. Kalau Jessica ada? Pergi juga. Kira-kira kemana ya? Katanya non Jessica sih mau ketemu Adi sama Pak Irfan. Apa itu benar? Apa bos sudah berhasil menemukan Adi?
Habis gua. Bos. Gimana bisa kau nggak tahu Randy ada di Jakarta? Kau cari dia nggak, Bang? Apa yang kau sembunyikan dari saya? Apa? Enggak, Bos. Saya benar-benar nggak tahu, Bos. Jangan bohong, Bang. Jangan bohong! Bos kan tahu, saya selama ini begitu setia sama bos. Saya nggak mungkin bohongin bos. Saya aja rela masuk penjara demi bos. Untuk kali ini aja kau saya maafin ya. Untuk kali ini aja, Bang. Awas kalau sampai ada kesalahan kayak gini lagi. Terus gimana tuh, Dennis? Gimana dia? Simpan di mana dia? Saya minta maaf, Bos. Dennis kabur dalam perjalanan. Tapi saya sudah coba nangkep dia. Tapi dia masuk ke jurang, Bos. Hah? Kabur? Dennis kabur. Iya, Bos. Jatuh ke jurang. Gimana bisa, Bal? Terus gimana dia sekarang? Mati. Jurangnya cukup terjal, Bos. Kalau jatuh dari ketinggian segitu, dipastikan mati. Dipastikan? Sudah kau pastikan, Bal? Sudah atau belum? Pastikan! Pastikan orang itu mati! Ya, Bos. Kau jangan anggap ini masalah sepele ya. Kalau sampai dia ngomong ke orang, selesai. Pergi sekarang. Pastikan dia mati. Sekarang! Iya, Bos. Saya permisi, Bos. Ibu yakin mau bawa pulang Pak Randy besok? Sebaiknya lusa, Ibu. Itu sudah paling cepat. Saya mohon banget, Dok. Izinkan Randy besok pulang pagi-pagi sekali dari sini. Saya yakin saya dapat mengurus Randy dengan baik di rumah. Kalau bisa, saya boleh minta tolong nomor handphone dokter ya? Supaya saya bisa konsultasikan perkembangan Randy di rumah. Baiklah, kalau itu kemauan Ibu. Terima kasih ya, Dok. Berapa, Dok, nomornya?